Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaan dari Bang Azri. Dari Bang Azri, ahlan Bang Azri. Ada hadis yang sebut asal gambar. Jika di rumah kita banyak digantung gambar bersama keluarga dan gambar bersama para ulama, adakah malaikat tak masuk rumah kita dan perlukah kita simpan aja gambar tersebut? Jadi yang pertama, dengan merujuk dengan kita membuka beberapa buah kitab kamus, baik dengan kamus Arab atau juga dengan kamus bahasa Melayu, seperti dengan kamus Al-Marbawi atau seperti dengan kamus modern, katakanlah seperti dengan Mujid, dengan Ra'idul Tulab, atau dengan kamus-kamus dahulu, Tajul Arus, Kamusul Muhit, atau juga dengan Al-Mukhtar Al-Siha, dan juga dengan kamus-kamus yang seumpamanya, hampir tidak ada perbedaan dalam menafsirkan mansawwara. Sawwara itu dengan makna menggambar. Jadi hampir tidak ada perbedaan pendapat. Yang tukang gambar itu namanya musawir, yang digambar itu adalah namanya surah. Jadi kena dengan keumuman, keterangan dan penjelasan daripada kitab-kitab kamus tadi itu tentang makna daripada taswir, tentang makna daripada surah. Nabi kita bersabda, man sawwara suratan, barang siapa menggambar satu gambar, maksudnya menggambar makhluk yang bernyawa seperti manusia, seperti binatang, atau juga dengan yang seumpamanya, ya seperti dengan burung katakan saja, atau seperti dengan malaikat yang mempunyai sayap, itu khayalan daripada manusia. Man sawwara suratan udhiba biha yaumal qiyamah, akan Allah seksa nanti dia pada hari kiamat. Tapi kita bersabda, asyadduna si'adzaban yaumal qiyamati musawwirun, manusia yang paling berat dan juga yang paling dahsyat azab dan seksan Allah kepadanya nanti pada hari kiamat itu adalah al-musawwirun, tukang gambar. Hanya yang meringankan pandangan tadi itu pendapat sebagian daripada ulama, di mana dengan mereka mengatakan makna daripada musawwir di situ adalah tukang pahat, tukang ukir, tukang buat patung. Itu yang dimaksudkan dalam hadis, orang yang sudah syahdasan azab dan siksaan Allah kepadanya nanti pada hari kiamat. Sementara dalam bentuk tayangan seperti dengan TV, laptop, dan juga dengan seumpama tayangan yang ada di handphone, gambar-gambar yang tidak kekal itu dengan bahasa mereka disebut dengan hapsul zil, tidak lebih daripada menahan bayangan. Jadi seperti pada tudingan kitab-kitab dada di depan cermin, di saat dengan kitab-kitab dada depan cermin, maka akan terpantul bentuk rupa kita itu kepada cermin, kelihatan kita di cermin. Apa bedanya antara cermin dengan gambar yang kita pajang di rumah? Perbedaannya, kalau dengan yang di cermin tadi itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau dengan yang di cermin tadi itu kalau pada itu kita tergeser, kalau pada itu dengan kita mengelak dan menjauh, maka dengan gambar kita sudah tidak ada. Sementara kalau dengan gambar fotografi atau dengan gambar-gambar kita sekarang ini, itu tetap akan berkekalan. Jadi dimanapun kita letakkan, gambar itu akan tetap utuh. Jadi disinilah perbedaan pendapat daripada ulama. Pendapat yang mengatakan dengan keumuman hadis man sawwara suratan, dengan bahasa hadis al-musawwirun, uhyu ma khalaqtum, hidupkan makhluk-makhluk yang kalian lukis, yang kalian gambar, juga yang kalian ukir. Jadi dengan keumuman bahasa sawwara dengan surah di dalam hadis, innana ma'asyiral malaikati, kami para malaikat, la nadkhulu baitan fiha kalbun aw surah, tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar. Jadi dengan keumuman daripada bahasa gambar, ulama yang pertama mengatakan itu umum, baik itu gambar kiai, gambar kalender, gambar yang ada di jam, gambar kita dengan keluarga, gambar kita adik-beradik, gambar kita pada waktu kita bersanding, gambar kita pada waktu kita dalam satu upacara, gambar kita dengan mufti, gambar kita dengan ulama. Tidak ada perbedaannya. Ini pendapat yang pertama daripada ulama. Di antara daripada yang mendukung pendapat ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau At-Taswir Was-Surah. At-Taswir Was-Surah. Dan hampir boleh dipastikan hampir kesemuanya daripada ulama-ulama
Mekah, Madinah atau ulama-ulama Wahabi berpendapat seperti itu, yang dengan mereka tidak membolehkan dengan kita memajangkan gambar siapa saja kalau dengan bentuk gambar tersebut itu dalam corak yang memungkinkan hidup dalam bentuk yang sempurna atau dengan 2/3 sempurna. Katakan saja gambar tadi itu sampai ke lutut, gambar tadi ketinggiannya daripada kepala sampai ke paha. Jadi manusia seperti itu bentuknya masih bisa hidup. Tapi kalau ternyata gambarnya seperti gambar Bapak Presiden, seperti dengan gambar Sultan atau dengan menteri-menteri yang terpajang di kantor-kantor, di pejabat-pejabat, kantor-kantor, itu dengan gambar cuma sampai ke dada saja. Tidak mungkin manusia bisa hidup dengan bentuk gambar seperti itu. Itu kata mereka tidak mengapa. Atau dengan gambar tadi itu muhana, terpijak. Seperti gambar binatang, harimau, seumpama macan, serigala, kuda yang ada pada kain selimut, yang ada pada hamparan tilam atau hamparan kasur. Itu tidak mengapa, lima dari anha muhana. Jadi yang sifatnya muhtarab, yang sifatnya seperti dimuliakan, jika hargai, jika letak di atas, itu nampak muhtaram. Yang seperti itu kebanyakan daripada ulama mengatakan tidak boleh. Jadi kita ambil kesimpulannya saja dengan pendapat yang ketiga daripada ulama yang belum habis sebutkan, pendapat yang mengatakan kalau gambar itu timbul tidak boleh. Kalau gambar itu seperti gambar yang lekat di tembok-tembok, gambar yang ada di rumah-rumah, itu tidak ada masalah sebab gambar itu tidak timbul. Jadi gambar yang timbul saja yang tidak boleh. Jadi kesimpulan pendapat daripada ulama, ada pendapat mengatakan yang namanya gambar setelah mutlak hukumnya haram. Tapi dengan bentuk gambar tadi itu sempurna atau setengah sempurna yang memungkinkan hidup dengan bentuk seperti itu. Pendapat yang kedua daripada ulama, gambar yang diharamkan itu kalau dalam bentuk ukiran. Kalau ukiran lukisan itu tidak ada khilaf. Gambar yang timbul tidak ada khilaf. Jadi misal di rumah kita ada patung, patung burung, patung ikan, atau juga ayam, atau seperti depan rumah kita, kita bikin tebing. Kita bikin tebing, kita bikin bentuk. Jadi mikal misalnya ada air, kemudian ada burung, burung merpati, burung putih, burung apa saja. Kemudian samping itu ada katak, sampingnya ada buaya atau juga ada kura-kura. Kura-kura daripada batu, itu tidak ada perbedaan pendapat daripada ulama hukumnya haram. Yang ada terdapat perbedaan pendapat seperti pertanyaan yang ditanyakan tadi itu, memanjangkan gambar-gambar ulama, gambar keluarga di tembok-tembok ruang tamu. Itu bagaimana hukumnya? Ada pendapat mengatakan hukumnya haram, ada pendapat mengatakan boleh-boleh saja. Jadi bagaimana kira-kira dengan kita? Dengan kita fleksibel saja, dengan kita terbuka, kita bertoleransi dengan kawan-kawan yang di rumahnya terpanjang gambar-gambar seperti itu, tapi pada masa yang sama tetap pilihan dan juga akan lebih selamat. Kalau dengan kita tidak ada gambar yang terpanjang di rumah kita, di ruang tamu, gambar kita simpan dalam album atau juga dalam laci almari, laci meja yang secara pasti tidak dipajangkan untuk tontonan kepada sesiapa saja.